Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, amin. Ketemu lagi di channel saya, Tri Haryanto 92. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara menutup selang trip tetes pada ujungnya. Seperti apa caranya? Pantengin terus ya teman-teman. Ora usah ngusue. Cekidot. Garap. Oke, pertama kita potong sesuaikan dengan pada tanaman ya. Segini teman-teman. Kita potong, ini ada tanaman pisang nangka ini. Kita kasih jarak kira-kira 30 cm dari pisang ya, dari sini ke sini. Kita potong. Caranya sangat mudah. Kita lipat. Ini ya, yang ada lubangnya kita lipat. Yang ada lubang di atas. Lipat 3 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih tutupnya. Ini yang sudah saya potong. Kita lipat sedikit sampingnya ya, untuk nih, untuk memasukkan selang trip tetesnya yang tadi udah dipotong. Ini seperti ini, terus masukin. Nah, jadi dijamin tidak bocor, kerembes ya teman-teman. Ini sangat kuat ini. Oke, lanjut dilipatnya ke atas ya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah ini nanti airnya bisa rembes ya teman-teman, soalnya dia tidak lari ini airnya dari sini. Kalau ke bawah, lipatnya ke bawah, kita lipat ke atas, jadi yang ada lubangnya di atas. 1 2 3 nih, 3 lapis kita kempit sampingnya sedikit, kita lipat ya sedikitnya. Tuh, seperti itu. Kita masukkan ini potongannya. Jadi pasti kencang ini tuh. Kalau di sana itu depan, bagian depan. Kalau sini bagian belakang. Buntutnya ya teman-teman. Lanjut. Ini di sini ada yang buat tanam terong besok. Sama tanaman pisang. Kita potong gini. Nah, kita ambil sedikit untuk menutup ini. Kita lipat 1 2 3 lapis. Lalu dimasukkan ini selang trip tetesnya yang udah kita potong sedikit. Jadi oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.